Maka kita dapat melapor ke tentara. Ayo, mari kita coba lagi. Aku akan membayar kali ini. Petik 2. Jiang Wuyue percaya Tang Wulin saat melihatnya membayar biaya dengan sukarela dengan rasa kebenarannya yang luar biasa. Keduanya memasuki jaringan pertempuran sekali lagi. Semenit kemudian, mereka dikirim berturut-turut lagi. Apa-apaan? Itu terlalu menyakitkan. Tang Wulin, apa yang terjadi? Ada apa dengan cahaya tombak emas putihmu itu? Kali ini, aku benar-benar melihatnya. Tombak naga emasmu yang melubangi tubuhku. Ada apa denganmu? Apakah kamu memanfaatkan cacat pada sistem jaringan pertempuran? Atau apakah kamu selingkuh? Tanya Jiang Wuyue saat ia melompati. Sudut bibir Tang Wulin berkedut. Dia batuk sekali dan berbicara, "Tidak. Bagaimana aku bisa mengetahui kelemahan jaringan pertempuran karena ini adalah produk teknologi dari seluruh federasi? Apa ada yang salah denganmu? Suatu masalah dengan pertahanan kamu atau mungkin kultivasi kamu sendiri yang mengakibatkan melemahnya pertahanan kamu?" Petik Bersambung, 2. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.
Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, bye-bye.